Kepada arwah jenazah Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan Muhammad Mubin. Itu kejadiannya tanggal 16 Agustus kemarin. Nah, kemudian terjadi di Desa Lembang, Kecamatan Lembang. Nah, di mana diawali dengan adanya korban yang memarkirkan kendaraan di depan rumah tersangka. Nah, kemudian ditegurlah sama karyawan tersangka dan akhirnya terjadi keributan mulut di antara karyawan dan korban. Kemudian tersangka yang waktu itu sedang berada di dapur lagi masak nasi goreng mendengar keributan itu kemudian keluar dengan membawa pisau. Nah, pada saat sampai di luar kemudian melihat ada keributan gitu, dia membela karyawannya dan akhirnya juga ribut dengan korban. Kemudian pada saat ribut dengan korban, korban malah balik memarahin tersangka dan kemudian menyerang dengan meludahi dan memukul. Nah, pada saat itu akhirnya tersangka melakukan penganiayaan kepada korban dan akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Pada saat kejadian itu setelah melakukan penusukan, kemudian korban melarikan diri dengan menggunakan mobilnya. 50 meter dari TKP, kemudian korban jatuh dan minta tolong kepada warga, kemudian akhirnya ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit. Namun tidak sampai ke rumah sakit, akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia. Berarti meninggal di perjalanan, Pak, ya? Meninggal di perjalanan ke rumah sakitnya. Korban ini siapa? Apa mungkin profilnya ini siapa? Identitas yang kita peroleh ini memang purnawirawan TNI. Namun saat ini dia bekerja di salah satu perusahaan dan dia sebagai driver. Bintara apa? Perwira, Pak? Perwira. Perwira. Nah, korban pada saat memarkirkan kendaraan ini tujuannya untuk apa? Untuk akan mau kemana gitu? Jadi dia ini sebagai karyawan mengantar anak dari bosnya ke sekolah. Nah, sekolah TK yang ada di situ dekat dari rumah tersebut. Nah, makanya dia parkir di rumah tersebut pada saat mengantar anak sekolah itu. Pelaku satu orang, Pak? Pelaku satu orang. Ancaman hukumannya, Pak? Bisa sampai 7 tahun itu. Jadi kita terapkan pasal 351 ayat 3. Jadi penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia, ancaman 7 tahun.